Halo Tribuner, selamat siang. Anda sedang menyaksikan program Live Report on the Spot Tribun Timur, edisi Selasa 14 Desember 2021. Dan tentu saja siang ini kami akan menyajikan informasi yang menarik, berita terfaktual yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami dari berbagai daerah. Bersama saya Kinan Aulia, inilah Live Report on the Spot selengkapnya. Baik Tribuners, berita pertama datang dari Kabupaten Pinrang, di mana buronan teroris Katedral Makassar ditangkap di Pinrang. Dan tentu saja buronan teroris bom Katedral Makassar yang ditangkap di Pinrang berinisial MS, 22 tahun. MS diketahui belum cukup satu bulan mengekos di Jalan Tirta Sawito, Kelurahan Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dan sehari-harinya ia bekerja sebagai penjual somai keliling dan diketahui MS saat pindah ke kawasan Kelurahan Macinnae tidak melapor ke kantor kelurahan. Hal itu dibenarkan oleh Lurah Macinnae, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Dan untuk informasi lebih lengkapnya kita akan terhubung langsung dengan reporter Nining Anggraini yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat siang rekan Nining. Ya, selamat siang rekan Kinan. Baik, bisa Anda jelaskan sudah berapa lama buronan teroris tersebut mengekos di Kabupaten Pinrang? Ya, baik. Jadi dari informasi yang dihimpun, MS ini atau buronan teroris bom Katedral Makassar ini belum cukup satu bulan berada di Kabupaten Pinrang, dan tepatnya dia sudah tinggal di kos-kosan di Jalan Tirta Sawito ini sudah 2 minggu. Hal itu dikatakan oleh istri pemilik kos, yakni Ayu, yang tadi ditemui di lokasi. Jadi Ayu mengatakan bahwasannya MS ini memang betul tinggal di kosannya tersebut dan baru 2 minggu mengekos di sana. Seperti itu rekan Kinan. Ya, selanjutnya bagaimana bisa MS mengekos di kos-kosan tersebut yang tadi Anda jelaskan rekan Ninin? Iya, baik. Jadi dari informasi yang dihimpun itu, MS ini ternyata melakukan pencarian kos-kosan itu melalui media sosial Facebook. Kemudian MS ini mendapatkan informasi tersebut atau kos-kosan ini di Facebook itu dan menghubungi pemilik kos. Setelah itu, setelah bersepakat dengan pemilik kos, akhirnya MS tinggal di kos tersebut tepat pada 2 minggu yang lalu sebelum penangkapan itu terjadi. Untuk diketahui, penangkapan MS ini dilakukan pada Senin, tanggal 6 bulan 12, 2021 kemarin. Pada saat MS ditangkap ini, MS sementara menjual di Jalan Poros Serapan Pinrang, Sulawesi Selatan. Namun, penggeledahan kos-kosan atau kamar kosnya tersebut dilakukan pada Jumat tanggal 10 bulan 12 2021. Seperti itu. Baik, apakah MS pernah melapor ke kelurahan setempat, rekan Nining? Ya, baik. Jadi dari keterangan Pak Lurah Macinnae, Andi Alamsyah, beliau mengatakan bahwasannya MS memang tinggal di kosan tersebut, tapi tidak pernah melaporkan dirinya atau tidak pernah mendaftarkan dirinya ke kantor kelurahan tersebut. Pak Andi Alamsyah mengatakan bahwasannya keseharian MS ini memang dia merupakan penjual somai keliling, jadi sering mangkal di sekitaran Jalan Poros Pinrang Repang. Seperti itu rekan Kinan. Baik, terima kasih rekan Nining. Selanjutnya Tribuners, kita akan sama-sama menyaksikan reporter kami telah melakukan wawancara langsung dengan Lurah Macinnae, Kabupaten Pinrang, Bapak Andi Alamsyah. Berikut kutipannya. Kajinan bicara kan nanti setelah wawancara.
kerja ke sana itu hampir 1 bulan dia kontrak di sana. Sendiri? Sendiri. Dia jualan apa sih? Si somai. Dia kontrak di daerah mana itu? Di Jalan Tirta Sawito, Libukang, Kelurahan Macinai. Dia waktu datang pertama lapor tidak memang Pak? Tidak, di lapor kelurahan. Kelurahan tidak. Cuma dia langsung ke rumah yang ditempati atas nama yang punya rumah itu Pak Jono. Tapi memang mungkin kenal dengan yang punya rumah atau bagaimana? Tidak sama sekali. Dia ke sana itu lihat di Facebook. Karena ini Pak Jono, dia sebarkan itu posnya melalui Facebook. Hanya dia baku chat. Hanya langsung ke sana dia kontrak rumah. Dan berarti enggak sampai sebulan ini dia? Ya, cukup. Nah, ini yang terduga ini Pak, bagaimana informasinya? Pindah-pindah tempat kah atau seperti apa? Menurut informasi dia pindah-pindah. Iya. Karena informasi terakhir dia dari Pare. Baru masuk ke Pinrang. Dan saat ini baru 1 bulan, Di? Belum cukup, 1 bulan. Itu informasi yang pas kita dapat, bilang pas penangkapan itu kapan, Mami? Pada saat saya disampaikan sama BKTM bahwa diminta pemerintah setempat untuk mendampingi tim dari Densus untuk melakukan penggeledahan. Kira-kira penggeledahan itu berapa kali? 1 kali. Oh, hanya 1 kali langsung diambil nih juga orangnya? Bukan, di luar ditangkap orangnya. Di jalan anu, apakah ini yang dekatnya Indomaret? Ya. Ya. Kalau situasi kos-kosan sekarang di sana bagaimana itu? Alhamdulillah aman-aman. Kalau kamarnya sudah dikunci atau seperti apa Pak? Sudah. Sudah dikunci, digembok ya? Iya. Dan memang belum pernah mendaftar di sini, Di? Sebelum pindah ke sini tidak pernah mendaftar, melapor? Belum. Karena saya sebagai pemerintah setempat juga baru tahu Pak bahwa ada yang mau dilakukan penggeledahan setelah ada BKT melapor bahwa kita diminta untuk mendampingi tim dari ini. Itulah tadi hasil wawancara dengan Bapak Andi Alamsyah, Kelurahan Macinai, Kabupaten Pinrang. Dan terima kasih rekan Nining Anggreni yang langsung melaporkan dari Kabupaten Pinrang atas laporan Anda dan selamat